Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kita mengucap syukur ya, alhamdulillah, karena kita mendapatkan poin maksimal. Menurut saya satu poin itu harus kita syukuri, karena tadi perjuangan rekan-rekan pemain sangat luar biasa ya, baik pemain yang 11 pertama, pengganti dan cadangan, semuanya kita bermain sebagai satu tim, yaitu Persebaya Surabaya. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Ya, dari komentar saya, pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Tuhan. Mungkin semua orang yang menonton pertandingan ini melihat bagaimana Persebaya sangat dibantu oleh Tuhan. Terus yang kedua, ini hasil dari kerja keras semua komponen tim, dari pelatih, pemain, ofisial, semua datang ke Sleman untuk bekerja keras. Dan kami berharap atmosfer ini di tim ini selalu ada, dan kami selalu berharap meraih hasil yang terbaik. Ya, itu nanti kita perbaiki lagi, Mas. Yang target utamanya kita memang di gameplaynya lawan Sleman seperti itu. Kita berusaha untuk mencuri di counter, tapi memang hari ini tidak dapat, tapi kita apresiasi untuk kinerja defense kita ya. Kita kan hari ini clean sheet juga. Jadi rekornya sama-sama putus, 3 kali menang Sleman sama kita sama. Terima kasih. Kondisi Dusan lawan Borneo kan masih hari Minggu. Insya Allah aman Dusan. Nanti kita konsultasi dengan dokter, mudah-mudahan gak ada masalah. Tapi misalkan gak bisa pun masih ada penggantinya, gak ada masalah. Siapa? Di ankle-nya. Di ankle-nya. Fear here.